Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar topik tangent. Okay, di mana topik tangent banyak digunakan dalam aplikasi-aplikasi ukiran, kerja-kerja perjuturaan dan sebagainya. So untuk hari ini, sebelum kita mulakan kelas, sila lihat gambar rajah yang diberi dan kenal pasti apakah yang kamu nampak daripada lukisan tangent tersebut. Jadi dalam keadaan berkumpulan, dalam kumpulan berempat, sila ambil whiteboard masing-masing dan tuliskan apa yang kamu nampak, rajah-rajah yang kamu nampak, gabungan rajah yang kamu nampak dalam soalan tangent yang diberi. Okey. Apa yang kamu nampak pada garis soalan tadi? Okay, mengapa kita perlu belajar tangent? So dalam tangent sebenarnya kalau kita lihat ya, pada kolam renang contohnya, dia menggabungkan beberapa bulatan, lengkung, garisan lurus. Semua ni perlu disambungkan dengan tepat supaya bentuk semua nampak cantik, nampak kemas. So ini adalah contoh-contoh aplikasi tangent dalam dunia sebenar. Selain daripada itu, kamu melihat pada pembinaan jalan raya, bila kamu ambil led dekat lengkung sebagainya, kenapa kamu rasa terbabas? Kemungkinan sambungan antara lurus dan lengkung tu tak sesuai. Keduanya kecerunan, kalau kamu lihat pada jalan-jalan raya, bahagian selekoh tu dia akan dicondongkan sedikit supaya kamu senang nak buat led dan sebagainya. Tak jatuh. Betul? Kalau tidak, kalau kita buat kereta terbabas, dia akan kecerunan sedikit. Dan perhatikan betul-betul, sebenarnya tangent ini gabungan dua bulatan sebenarnya, merah dan biru, JDT. Okay. Dan titik pertemuan antara dua bulatan tersebut memberikan titik tangent. Istilahnya titik tangent lah. Kalau istilah kamu mungkin titik yang berpindih dan sebagainya. Ini juga adalah tangent antara lengkung bulatan dan juga elips. Bentuk elips, bentuk telur hujung. Di mana kita sambungkan dengan dua garisan, satu garisan kuning yang lurus, dinamakan garisan tangent. Ini kamu akan belajar dalam lukisan tangent. So inilah antara aplikasi-aplikasi dalam tangent lah. Banyak digunakan dalam kejuruteraan dan juga dalam grafik, seni dan sebagainya yang melibatkan ukiran dan sebagainya. So ini adalah konsep-konsep yang kamu akan belajar dalam lukisan tangent. Sebelum kita pergi kepada soalan yang lebih kompleks, kamu akan lihatlah
Ini adalah antara konsep-konsep dia, bagaimana nak sambungkan dua bulatan ini dengan satu garis lurus. Bagaimana nak sambungkan dua bulatan, satu kecil, satu besar dengan garis lurus begini. Bagaimana nak lukis bulatan besar di dalamnya satu bulatan kecil. Bagaimana nak lukiskan parabola, bentuk parabola begini. Bagaimana nak lukiskan dua bulatan tidak diberikan jari. Bagaimana nak lukiskan bulatan dengan satu titik kat luar, lukiskan garis tangen warna pink ni. Dan bagaimana nak lukiskan ellipse berbentuk mata, bentuk mata, ellipse. So ini akan kamu akan belajar sedikit demi sedikit, dan akhirnya akan digabungkan dalam satu bentuk soalan seumpama ini. Belum tunjuk lagi. Jadi konsep tangen yang pertama yang kamu kena faham ialah diberi satu bulatan, dan jika A adalah titik tangen, sebarang garisan yang melalui titik A dia akan membentuk sudut 90 darjah dengan pusat. Kalau B adalah titik tangen, sebarang garisan yang melalui titik B dia akan membentuk garisan bersudut 90 darjah dengan pusat. Jika titik C dan sebagainya, sama je lah konsep dia. Ini konsep yang pertama. Okey, sila salin dahulu. Pada mana-mana ruangan yang ada. Ada salin. Ini yang baru datang. Aikan, ada geng. Okey, konsep yang kedua. Apabila diberikan bulatan, dia bercium antara dua, bulatan hijau dan bulatan kuning. Okey, dia bertangen. A pusat bulatan hijau, B pusat bulatan kuning. Jadi untuk mencari titik tangen antara keduanya, iaitu titik C, kamu sambungkan A pergi ke B, kamu akan dapat C. Dalam kata yang lain, A, C dan B adalah segaris. Titik tangen adalah segaris antara A dengan B. Dan kalau kamu diberi pusat A, nak cari pusat pusat bulatan B, kamu hanya tambahkan sahaja. Contohnya, dia jari bulatan hijau 50, dia jari bulatan kuning 30, tambahkan 50 tambah 30, 80. So ini adalah konsep yang kedua. Konsep yang ketiga ialah konsep apabila ada dua bulatan bertangen, satu di sebelah dalam, satu di luar, satu di dalam. Dia bertangen pada titik C. Jadi sama juga seperti yang sebelum ini, kedua-dua garisan dan satu garisan, ketiga-tiga titik akan berada pada satu garisan C, A, B, di mana C adalah titik tangen. Cumanya di sini, kalau kamu diberikan bulatan yang besar yang warna kuning, nak lukis bulatan hijau ini, kamu cuma tolakkan jari dia, iaitu jari bulatan A, B bersamaan dengan jari bulatan B yang besar ni, tolak dengan jari bulatan A yang kecil ni, kamu akan dapat jarak daripada B pergi ke A ataupun C pergi ke A. Tujuannya untuk dapatkan pusat bulatan A. Biasanya dalam soalan dia akan beri bulatan besar, sila lukis bulatan kecil hijau ni, diberi titik C. C adalah titik tangen. Jadi kau boleh lukis bulatan hijau ni dengan formula ni. Sebenarnya tak boleh ingat, cuma fahamkan sahaja. Okey, sila buka muka surat 30. Berpandukan kepada konsep 1, 2 dan 3, cuba bandingkan dan cuba lihat di manakah aplikasi konsep tersebut di dalam soalan 1 hingga 4 muka surat 30. Ini kita juga ada garisan-garisan bersudut 30 darjah, 60 darjah dan juga 90 darjah. Okey, seterusnya kita ambil jarak pasti minor. Kita ambil separuh sahaja dari pasti minor. Pasti minor ialah B hingga ke D. Jadi kita bagi 2 atau ambil separuh sahaja jaraknya. Dan kita lukiskan bulatan yang kedua, iaitu bulatan minor. Dia menggunakan konsep 1, 2 atau 3?
2. Nombor 2. Adakah bulatan tu bersentuhan? Jadi boleh guna konsep 2. Okey, dia menggunakan konsep apa? 1. Kenapa konsep 1? Titik tangen bersudut 90 darjah dengan garisan ke pusat. Untuk soalan seterusnya, soalan nombor 5, muka surat 31. Apakah konsep yang kita guna pakai di situ? Masih konsep 1. Ya, kerana kalau kamu lihat ya, pada garisan tangen itu, titik P itu membentuk sudut 90 darjah. Okey, soalan nombor 6. Masih 1 lagi. Soalan 7. Okey, soalan 7. Bina satu bulatan berjari. Okey, soal konsep nombor 2. Soalan nombor 8. Konsep nombor 3. 3 ke 3? Okey, nombor 3. Okey, nombor 3. Muka surat 32. Okey, nombor 9. Dia mengaplikasikan konsep yang mana? Dua. Nombor 2. Bulatan terterap di sebelah luar. Nombor 10. Dia nombor 3. Kerana bulatan tu berada di sebelah dalam. 11. Konsep nombor 3. Dan 12. 12 nombor 2. Okey, kamu faham yang itu dah. Okey, dah faham yang itu. Maksudnya dalam banyak-banyak soalan tangen dia banyak aplikasi ketiga-tiga konsep ini. Okey. So ini adalah contoh soalan component tangen yang kamu dah belajar sendiri. Sambungkan antara dua bulatan. So cara cikgu nak ingat ialah cikgu anggapkan ni sebagai basikal roda besar. Ada satu tayar besar, ada satu tayar kecil. Jadi untuk selesaikan permasalahan tangen macam ni, biasanya cikgu akan sambungkan pusat bulatan A dengan bulatan B, macam roda ke roda lah. Okay, kemudian kita akan lukiskan separuh bulatan untuk buat rangka basikal tu. Jadi untuk buat separuh bulatan, kena cari titik tengah buat separuh bulatan. Dan bila roda besar, perlukan spot rim supaya roda tu tak kemek. Ini cara cikgu nak ingat. Jadi spot rim lebih kecil. Jadi kata kuncinya lebih kecil, maksudnya kena tolak bulatan besar tolak bulatan kecil. Jadi bila dah ditolak, dapat bulatan yang kelana kelabu ni, lukiskan pada bulatan yang paling besar. Antara dua ni, ni paling besar, lukiskan kat situ. Dia akan bersilang di sini. Okay, sambungkan garisan ke titik persilangan itu, panjangkan ke situ untuk buatkan dia punya handle lah. Contoh handle lah, handle basikal. Dan sambungkan garisan merah ini untuk untuk menghasilkan garisan tangen. Tapi sebelum itu sebenarnya kamu kena unjurkan garisan kuning ni, panjangkan ke belakang ni untuk dapat kat titik tangen di sebelah sini. So ini konsep yang cikgu guna untuk cikgu faham, untuk cikgu ingat basikal roda besar. Satu lagi ialah dia bertangen secara dalaman. Ada dua bulatan, dia bertangen bersilang begitu. Jadi cikgu anggapkan dia seperti motosikal Harley Davidson. Okey. Jadi macam biasa, macam roda basikal juga, sambungkan pusat ke pusat, bahagi dua untuk buat separuh bulatan. Dan motor Harley Davidson dia ada handle yang lebih panjang. Bila handle lebih panjang, kata kuncinya lebih panjang, maksudnya kena tambah bulatan besar tambah bulatan kecil. Jadi kamu boleh buat dekat yang bulatan kecil ataupun bulatan besar, mana-mana pun boleh. Okey. Lengkuk ni adalah hasil tambah bulatan besar tambah bulatan kecil. Dia akan bersilang dengan lengkuk ni, kamu sambungkan, dia akan menghasilkan handle, handle lah, handle motosikal tu. Okey. Dan selarikan, kamu akan dapat titik tangen di sebelah bawah ni. Okey. Jadi nak tambah cantik, letakkan gambar orang kat situ. Jadi labelkan kat manakah titik tangennya? A, B.
kita selarikan, kita akan dapat A. Di sini pun sama, A, B, kita selarikan garisan ni, kita akan dapat titik B. So, ini cara cikgu mengingat untuk sama ada perlu tambah atau perlu tolak. Okey, beri perhatian kepada soalan nombor 11 dan 12. Di mana soalan nombor 11 dan 12, dia mengaplikasikan, kita ada banyak eh? Yang ini kaedah yang kamu jawab untuk soalan mana tadi? Yang ini belum belajar lagi, parabola, elips belum belajar lagi. Yang ini yang soalan nombor apa ke tadi? Soalan nombor 2, yang ni, yang ni externally, okey ni, RX touch internally. Okey, ini okay, ini nombor 11. Yang sebelah ni adalah 12. Di mana kamu diminta untuk melukis satu bulatan, jejarinya tak diketahui, iaitu RX. X tak tahu, dia tak bagi pun jejari tersebut. Kamu kena cari titik pusat dan kamu sambungkan. Yang ni special case, iaitu soalan nombor 11. Study balik betul-betul. Yang ni nombor 12. Diberi satu bulatan besar, bulatan, satu lagi bulatan dia hanya berikan titik Q sahaja. Kamu kena lukis balik bulatan yang ada diberi titik Q. Jejari tak tahu. Okey, okay, tuliskan dekat situ. Ini adalah case untuk RX. Ya, RX, tulis kat situ RX. Maksudnya RX ni, R tu adalah jejari, radius, X tidak diberi. Ha? Unknown parameter, tidak diberi jejari tersebut. Begitu juga dengan 12 pun juga case RX, di mana kamu tak tahu jejari dia. Yang lain semua dah tahu jejarinya. Cumanya dua case ni tidak diketahui jejarinya. RX sebelah sini dan juga soalan nombor 12. Okey, kita tinggalkan dahulu yang itu. Okey, kaedah Zorro ni adalah kaedah di mana kita diberi bulatan RX. Okey, dalam kes ni kamu dah buat dah. Cikgu hanya ulang kaji balik. Bulatan hijau adalah bulatan yang diberi jejari. Bulatan kuning adalah bulatan yang tidak diberi jejari. Biasanya akan diberi titik mula A. Jadi kita akan mula pada titik A. A adalah titik serenjang. Jadi lukiskan garisan serenjang tegak begitu. Dan pada bulatan yang diberi jejari, lukiskan garisan serenjang juga tapi berlawanan arah. Dan sambungkan B pergi ke A. Jadi apa yang dikatakan kaedah Zorro? Z. Bila Zorro ada huruf Z kat situ, jadi Z ni yang cikgu tekankan. Ha, bila nak huruf nak selesaikan ni, bulatan yang sebegini, kita gunakan kaedah Zorro, jadikan bentuk Z begini. Jadi bila dah dapat ni, kita sambungkan pusat bulatan ni ke C, dan dia akan bersilang dengan garisan A ni. Pusat itu adalah pusat RX, barulah kita boleh lukis bulatan kuning tadi yang kita tak tahu jejarinya. Satu lagi kaedah adalah kaedah bendera segitiga. Okay, bulatan yang kita tak tahu kat sini adalah bulatan kuning. Diberi titik A dekat luar ni. Lukiskan bulatan yang luar tadi. Okey, yang luar tadi. Macam ni. Tapi tak tahu jejari ni macam mana. Jadi, sambungkan pusat. Sambungkan A dengan B. Bahagi dua kan, dia akan jadikan perentas. Dan sambungkan B ke pusat. Panjangkan, dapatkan C. Dengan berjari C ke B, lukiskan bulatan. So, ini adalah kaedah bendera segitiga. Sebab apa? Ada bentuk bendera segitiga kat situ. Ini cara cikgu. Kamu boleh tentukan cara kamu. Okey? Kalau sekolah lain, ada kaedah lain. Kaedah butterfly sebagainya. Dia ada nama lebihlah berbeza. Tapi kaedah yang sama. Berkaitan dengan 1, 2, 3, 4. 4 yang kamu dah belajar sendiri. Cikgu tak ajar kamu pun. Kamu yang belajar sendiri berdasarkan buku teks. Okey, 1, 2, 3, 4. Itu yang asas. So, hari ini cikgu akan ajar yang advance sedikit, iaitu parabola, elips. Yang ini pun kamu dah belajar sendiri, RX ni. So, kita akan belajar parabola, elips dahulu dan juga parabola. Okey, keluarkan soalan muka surat 28. Sila tampalkan dahulu kertas di atas papan. Lukis masing-masing. Muka surat 28. Kita akan belajar dua lagi komponen yang biasanya banyak digunakan dalam soalan tangent dan memberikan markah yang paling banyak.
iaitu elips dan parabola. Jadi cikgu dah buat video dah, cikgu dah uploadkan dalam dalam blog. Cumanya di sini hari ini kamu akan gunakan satu lagi peralatan yang baru dan namakan French curve. Okey, French curve yang diperlukan dalam soalan tangent. Okey, semua dah dapat dah. Keluarkan yang paling panjang sekali. Yang pendek tu jarang-jarang kita guna. Okey, yang paling panjang sekali. Dan kita lihat pada blog cikgu. Soalan 1 muka surat 28 modul GTEC. Dan kamu akan lihat video secara berulang-ulang sehingga kamu faham langkah yang pertama berkaitan dengan langkah-langkah pembinaan elips. Okey, bagaimana kita nak ingat tentang elips ini? Dan apa? Elips berbentuk bujur, ini bunyi dengan mata kita berbentuk lebih kurang bujur berbentuk elips. Jadi dalam mata kita, alat mata kita, kita ada bulatan mata hitam dan mata putih. Jadi sama juga dengan elips, di mana kita ada bulatan major dan bulatan minor, bulatan kecil dan bulatan besar. Nah, di dalam mata kita ada urat-urat darah. Jadi kalau kita lihat tu ada urat-urat darah di situ. Jadi dalam bulatan paksi elips kita juga ada garisan-garisan bersudut 30 darjah, 60 darjah dan juga 90 darjah. Jadi kita akan lukis garisan-garisan tersebut pada bulatan elips kita. Okey. Kita akan tandakan persilangan di antara bulatan major dan bulatan minor dengan garisan-garisan bersudut tadi. Okey, kita lihat di sini dalam titik putih ini adalah persilangan bulatan major dengan garisan bersudut, dan titik hijau adalah persilangan bulatan minor dengan garisan bersudut. Jadi titik putih ini punya gerak ke bawah dan hijau berubah secara mendatang. Yang dia lakukan perkara yang sama untuk semua titik-titik yang bersilang dengan garisan bersudut. Okay, langkah seterusnya dalam muka surat 28 soalan 1 modul GTEC. Bina satu elips penuh dengan AC pasti major dan DE pasti minor yang diberikan. So, langkah yang pertama, kita perlu melukis bulatan major dan bulatan minor. Bulatan major kita ialah maksinya ialah A dan C. Jadi kita ambil jarak separuh daripada paksi tersebut, iaitu daripada O pergi ke A. Ini separuh. Dan kita lukiskan bulatan. Okey, seterusnya kita ambil jarak paksi minor. Kita ambil separuh sahaja dari paksi minor. Paksi minor ialah D hingga ke D. Jadi kita bahagi dua atau ambil separuh sahaja jaraknya. Dan kita lukiskan bulatan yang kedua, iaitu bulatan minor. Kita akan lukiskan garisan bersudut. Dari dalam mata kita ada urat-urat mata, jadi garisan bersudut cikgu andainya sebagai garisan bersudut. Lukiskan garisan bersudut 30 darjah.
garisan bersudut 60 darjah. Jadi kita akan ada 3 bahagian. 1, 2, 3 bagi setiap sekolah. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Langkah seterusnya kita akan tandakan dan markahkan kawasan yang bersilang. Di tiap silang antara garisan bersudut dengan bulatan minor dan bulatan major. Jadi jika kita sebenarnya bahagian yang tandakan dahulu, tandakan semua dahulu. Bulatan akan bersilang dengan garisan sudut itu, tandakan pangkah dekat semua yang ada. Atas tu tak payah. Sebab apa, nanti elips kamu akan bermula pada titik D dan dia akan bertemu pada C. Okey, yang di sini langkah seterusnya kena guna kaedah cuba jaya. Daripada garisan yang kamu pangkahkan ni, okey dengar. Okey. Kamu boleh unjurkan dia tegak ke bawah. Yang ini kena berlawanan. Kalau ini tegak ke bawah, yang ini kena secara mendatar. Kalau kamu unjurkan dia secara mendatar, yang ini kena tegak. Tetapi hanya satu sahaja yang betul. Kalau kamu unjurkan ini mendatar, yang ini tegak, nanti kamu nak sambung tak boleh. Jadi kamu ini terus tegak ke bawah, yang ini unjurkan secara mendatar. Bila kamu sambungkan nanti, kamu akan terus dapat ke titik C. Cantik. Okay, cuba buat. Dan kemudian kita munculkan bahagian bersilang secara kaedah cuba jaya, juga ke bawah begitu. Semua tegak ke bawah. Yang bersilang belatan besar tadi sebelah luar. Yang bawah kena naik ke atas. Yang ke bawah ni, kalau ke bawah dia dah keluar daripada belatan. Iaitu persilangan dengan bulatan meja dengan garisan tersebut kita unjukkan secara tegak. Persilangan dengan bulatan minor kita unjukkan secara mendatar. Bulatan minor adalah bulatan yang kecil dalam tu. Jadi persilangan dengan garisan tersebut unjukkan secara mendatar begitu. Gunakan T-square. Gerakkan T-square tu. Senang kerja kamu. Semua yang bulatan dalam tu, yang kecil tu, silangkan dengan. Jadi, persilangan kedua-dua garisan, garisan tegak dan garisan mendatar akan memberikan titik bagi keseluruhan ini. Yang cikgu bulatkan ini adalah titik-titik tersebut. Cikgu bulatkan, kamu jangan bulatkan. Cikgu bulatkan supaya kamu nampak jelas. Kamu pangkahkan juga. Tak apalah, yang ini bulat tak apa. Next time pangkah. Cikgu nak bezakan antara yang tadi dengan yang ni. Nanti kamu keliru. Okey. Okay, sekarang cikgu cuba kamu buat satu sukuan dahulu. Cuba kamu sambungkan antara D ke titik yang bulat satu ni, bulat dua ni, sambung balik ke C. Cuba menggunakan French curve. Sekarang cikgu nak kamu explore sendiri bahagian mana yang paling sesuai dalam French curve yang panjang ni, yang boleh menyambungkan titik D dua bulat ni dan bertemu balik pada C. Ada yang dapat dah? Okay, ada yang tak dapat?
H curve, sambungkan daripada titik C ke titik B melalui titik-titik yang kita gunakan tadi. Cuba pusingkan H curve ini mengikut kesesuaian supaya semua titik dapat disambungkan dengan tepat. Pandailah kamu Eja. Okey, kita akan dapat satu titik. Yang sebelah sini pun sama juga. Ya, lepas semua lah jadi bentuk kata untuk pujuk. Haa, selesai kan? Satu unit lagi sebelah sini. Yang sebelah bawah pun kita sambungkan juga. Sebabnya pusingkan saja benda tu sampai jumpa kombinasi yang terbaik. Ya, dia kata pusing-pusing nak cari. Pada lama tak buat soalan ni. Jangan terbalikkan benda tu dah. Kalau terbalik, lukisan kamu tak tepat. Jangan terbalikkan. Dia ada bahagian atas, bahagian bawah. Dia punya bahagian bawah je. Dia punya bahagian atas. Dia ada sebelah bawah, di sebelah kiri pun kita akan sambungkan juga. Ya. Okey, itulah bentuk dia. Okey, soalan nombor 2, bina satu elips penuh dengan BD paksi major dan AC paksi minor yang diberikan. So dalam kes ni soalan langkah masih sama. Yang pertama apa dia tadi? Bulatan top dan bulatan chain. Biasakan dengan istilah bulatan major dan bulatan minor. Kemudian yang kedua buat apa? Urat darah. Darah. Okey. Urat darah garisan sudut 30, 60 dan 90. Kemudian dapatkan titik persilangan bulatan dengan garisan bersudut dan gunakan kaedah cuba jaya turun tegakkan ke bawah. Panjangkan. Bagi dia bersilang. Kalau dia tak bersilang, silangkan dia. Panjangkan sedikit. Apa menu raya? Ha? Ikan. Kita akan belajar berkaitan dengan satu lagi elemen dalam tangent. Selain daripada elips, kita ada parabola. Okey, parabola. Okey, ini adalah parabola. Okey, parabola bentuknya dia tak sama macam elips. Ini adalah separuh penuh, parabola penuh.
Okey, kalau elips dia akan bersambung semula, dia akan bertemu balik semula di sini. Parabola dia akan semakin mencapah ujungnya. Itu nak bezakan antara parabola dan elips. Dan parabola juga ada puncak dekat situ. So P untuk parabola, nak ingatkan P untuk parabola dan P untuk puncak. P untuk parabola dan P untuk puncak. Jadi anggapkan itu sebagai puncak dia. Dan ini adalah suku parabola. Sorry, separuh parabola. Okey, ada puncak dan ada kaki puncak dia lah. Separuh daripada parabola. Jadi langkah yang pertama untuk melukis parabola, kamu kena lukiskan kotak empat segi ni, iaitu mewakili buncu ni dengan buncu ni, mewakili buncu ni dan buncu ni. Sementara tinggi dia adalah tinggi puncak tersebut. Nak buat segi empat ni. Dan kemudian setiap sisi segi empat dibahagi kepada empat bahagian. Kenapa empat? Ha, kenapa empat? Kenapa tak tiga? Kenapa tak dua? Ha? Sebab lelaki boleh kahwin empat orang. So empat isteri kat situ. Satu, dua, tiga, empat. Ha, kalau tiga tak boleh, tak cukup. Okay, empat. Paling kurang pun empat. Maksimum pun empat juga. Okay, empat orang. Okay, sambungkan. Ini sama macam bina garisan selari. Bina garisan nisbah. Okay, buncu ni sambung ke sini dan yang lain selarikan. Sama juga yang sebelah atas ni kita labelkan. Okay, nak melabelkan tu mesti menuju ke puncak. Kata kunci dia menuju ke puncak. Macam AF lah. Lagu AF dulu apa? Menuju ke puncak. Menuju ke puncak. Jadi puncak ke atas. Jadi labelkan kosong kat bawah. Kosong, satu, dua, tiga. Di atas ni empat. Okey. Dan kita sambungkan garisan-garisan itu menuju ke puncak. Puncaknya P. Contohnya kat sini. Sambungkan ke puncak P. Sama juga bahagian atas. Kita bagi pada empat orang. Empat isteri. Dan kita sambungkan. Dan kita selarikan. Macam buat garisan nisbah. Dan yang atas ni, daripada puncak kita turunkan. Kita labelkan daripada kiri ke kanan. Bukan dari kiri ke kanan. Bergantung kepada kedudukan puncak. Kalau puncak sebelah kanan, kita pergi ke sebelah kanan. Kosong, satu, dua, tiga. Dan kemudian daripada puncak, kita turunkan garisan tegak ke bawah. Okay, di mana dia bersilang? Contohnya tiga, satu dengan satu. Itu dah kali. Sini satu, sini satu, pangkahkan. Dua, dua, pangkahkan. Tiga dengan tiga, pangkahkan. Dan kemudian ambil French curve, kamu sambungkan bentuk parabola tersebut. Ini baru separuh parabola. Separuh lagi kamu akan buat sebentar lagi. Itu konsep dia. P untuk parabola, P untuk puncak. Dan labelkan dia menuju ke puncak. Kosong, satu, dua, tiga. Kalau puncak sebelah kanan, kosong, satu, dua, tiga. Menuju ke puncak. Dan labelkan, bahagikan garisan nisbah itu di sebelah luar kotak. Satu, dua. Jangan sebelah dalam, sebelah luar. Okey. Okey, langkah yang pertama, kamu dah ada kotak, tak payah lukis kotak. Langkah yang pertama apa dia? Langkah kedua. Bahagikan garisan nisbah tadi lah kepada empat orang isteri. Okey, kalau macam ni, mana puncak dia? P adalah puncak dia. Jadi bentuk kamu akan begini lah. Di mana P kat sini? Okey, jadi kita bahagikan yang ni kepada empat bahagian. Yang atas pun bahagi kepada empat bahagian. Yang ni pun sama, bahagi kepada empat bahagian. Yang ni pun sama, bahagi kepada empat bahagian. Ui. 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 Ui.
Okey, bahagikan kepada empat bahagian. Adam, Fahid. Kamu nak bawa? Tak penting kan? Untuk bawa. Rik. Kamu pun sama kan dia? Petang ni, bawa. Petang ni bawa. Kelas tambahan pukul 3, sila bawa. Okey, bahagikan setiap sisi ni empat bahagian, sisi sebelah luar. Kemudian kita ambil bucu yang bahagian paling hujung sekali, yang ni. Sambungkan, kalau cikgu labelkan ni A, B, C dan D. So bucu yang hujung sekali, sengat yang hujung sekali, sambungkan ke titik B. Begitu. Dan selarikan pada sengat-sengat yang lain. Okey, begitu. Mulakan dekat sini dan selarikan dengan sengat-sengat yang lain. Pastikan dia kena pada titik D. Okey, lakukan perkara yang sama untuk sebelah sini sebab kita lukiskan parabola penuh. Sambungkan sengat yang terakhir ni ke titik C. Okey, sambungkan sengat yang terakhir ke titik C dan selarikan pada titik-titik yang lain. Sengat-sengat yang lain. Mana? Buatlah. Labelkan, ingat kata kuncinya menuju ke puncak. Lagu AF menuju ke puncak. Jadi, puncak sebelah atas. Jadi, kita labelkan kosong, yang ni satu, yang ni dua, yang ni tiga. Okey, yang B tak payah label lah. Sama juga sebelah sini, puncak sebelah atas. Jadi, labelkan ni kosong, yang ini satu, yang ini dua, yang ini tiga. Yang sebelah atas pun sama juga. Ambil sengat yang terakhir, sambungkan ke P dan selarikan pada sengat-sengat yang lain. Okey, begitu. Dan lakukan perkara yang sama untuk sebelah kanan dia. Sambungkan bucu yang terakhir dengan titik puncak dia, P. Dan selarikan pada sengat-sengat yang lain. Okey, begitu. Puncak di tengah-tengah, ya, di sebelah di tengah-tengah. Jadi yang ni kita labelkan daripada sini pergi ke puncak. So ni kosong, satu, dua, tiga. Sebelah sini pun sama juga. Puncak di sebelah kiri, jadi kepada kanan pergi ke kiri. Ni kosong, satu, sorry, satu, dua, tiga. Okay, label kena betul. Sini kosong. Kosong, satu, dua, tiga. Kosong, satu, dua, tiga. Semuanya menuju ke puncak. Dan kemudian garisan yang tegak ni tadi, sambungkan setiap titik yang kita dah bahagikan tadi kepada ke titik puncak. A ke titik puncak. Titik satu pergi ke titik puncak.
2 juga ke titik puncak. Begitu juga dengan 3. Okey, lakukan perkara yang sama untuk sebelah kanan. Kosong, sambungkan ke titik puncak P. 1, sambungkan ke titik puncak. 3, sambungkan ke titik puncak. 3, begitu. Dan yang seterusnya, bila titik 1, 2, 3 yang bahagian atas ni, okay, dia dah berada di puncak. Okay, kalau penyanyi AF biasanya tak tahan lama, sekejap saja berada di puncak, dia akan jatuh balik ke bawah. Jadi sambungkan satu ni turun tegak ke bawah. Okay, tak banyak nyanyi AF yang boleh bertahan lama. Okey, 1, 2, 3 yang sebelah atas turun tegak ke bawah. Tegak, 1, 2, 3 yang sebelah atas turun tegak ke bawah. Dan silang pangkahkan semua antara garisan yang ni dengan garisan yang tegak, mengikut nombor masing-masing. Okey, kita mulakan dengan kosong. Kosong kat sini. 1, 1 dekat sini. 2, 2 dekat sini. 3, 3 dekat sini. Okey. 0 1 2 3 dan P. Sini pun sama, 0 yang mula dekat sini, 1 1 dekat sini, 2 dekat sini, 3 di sini. Jadi gunakan kebijaksanaan kamu menggunakan French curve. Cuba sambungkan bentuk tersebut yang mana sesuai. Mana nak pusing-pusingkan lah sehingga kamu dapat bentuk yang dikehendaki. Kadang-kadang bentuk tersebut boleh disambung dengan satu satu bentuk saja lah pada French curve. Kadang-kadang kamu kena kenapa ya? Lagi sikit. Tak dapat. Ambil dalam laci je. Ikut nombor tu. Pelan ada mana? Dalam kotak putih. Dapat eh? Dia tak dapat mungkin disebabkan ralat semasa kita bagi-bagi banyak garisan tadi. Perlu kena semua titik. Perlu kena semua titik. Di sinilah peranan flexible curve. Jika kamu ada lah. Cikgu buat dua kali. Satu, dua. Seeloknya sekali lah. Tapi ada masa-masanya yang tak boleh. Macam ni boleh nampak ni. Satu ya, nanti ya. Tapi tak dapat juga bila dekat hujung dia lagi sikit. Jadi kena buat ikut kesesuaian. Kita gunakan bahagian. Dan itulah kegunaan satu lagi peralatan yang cikgu tak dedahkan kepada kamu, iaitu flexible curve. Pada ketika ni, kalau kamu tak biasa guna yang ni, eloklah guna yang ni. Okey pun boleh juga, tapi cikgu tak biasa guna yang ni. Tapi sesuai jugalah untuk bentuk-bentuk yang kadang-kadang ralat berlaku. Tak
benda apa ni. Jadi boleh guna flexible curve ataupun French curve. Okey, soalan 4 sama je. Puncak berada di sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi kamu punya bentuk akan jadi begini. Kena? Macam ni. Okey, begitu. Jadi yang ni bahagi pada 4 bahagian. Ni bahagi pada 4 bahagian. Yang ni panjangkan sedikit sebab dia panjang. Bahagi pada 4 bahagian. Yang bawah juga bahagi pada 4 bahagian. Langkah sama. Kalau sisinya kecil, bahagi kecil. Satu, dua, tiga, empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Yang besar ni panjang, boleh besarkan sikit. Satu. Dua. Tiga. Empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Okey, sambungkan senggat yang terakhir ke puncak titik P yang ni. Dan selarikan pada sisi-sisi yang lain. Yang ni pun sama, sambungkan senggak yang terakhir ke titik P. Dan selarikan pada titik-titik yang lain. Okey, puncak berada di tengah-tengah. Jadi sini kita labelkan kosong, satu, dua, tiga. Yang sebelah sini pun sama. Puncak berada di atas, jadi kosong mulai kat bawah. Kosong, satu, dua, tiga. Okey, yang ni pun sama juga. Sambungkan senggat yang terakhir ke wucu sebelah sana. Yang cikgu labelkan sebagai A, B, yang ni C, yang ni D. Okey, sambungkan senggat yang terakhir ke titik C. Dan selarikan pada senggak-senggak yang lain. Satu. Dua. Tiga. Yang sebelah bawah pun sama juga. Sambungkan senggak yang terakhir ke titik D. Sambungkan ke titik D dan selarikan pada titik-titik yang lain. Thank you.
Okey. Puncak berada di sebelah kiri. Jadi kamu labelkan ni kosong. 1 2 3. Jadi maksudnya daripada belah kanan pergi ke kiri, kerana puncak berada di sebelah kiri. Yang bawah pun sama juga, labelkan ni kosong. 1 2 3. Dari kanan pergi ke kiri, kerana puncak berada di sebelah kiri. Okey, sambungkan semua bucu-bucu ni pergi ke puncak. Sambungkan semua bucu-bucu ni pergi ke puncak. Okey, letak dulu. Zul tadi letakkan tu. Okey, sambungkan pergi ke puncak juga tu, kita tahu. Ha. Okey, yang puncak berada di sebelah kiri. Jadi semua yang berada di puncak akan turun tegak ke bawah. Jadi unjukkan secara mendatar begitu. 1 unjukkan. 2 3. Yang sebelah sana pun sama, 3 2 1. Okey, cuma silangkan sahaja. Kosong tak payah, 1 dengan 1 disilang kat sini. 2 dengan 2 disilang di sini. 3 dengan 3 silang kat sini. 3 dengan 3 silang di sini. 2 dengan 2 silang kat sini. 1 dengan 1 silang di sini. Okey, cuba sambungkan. Jika dapat satu lengkung, paling cantiklah. Maksudnya kita buat tadi tak ada ralat. Okey, cuba gerak-gerakkan. Cari lengkung yang terbaik. Okey, cikgu sikit lagi tak dapat, tapi tak dapat juga. Cikgu hanya dapat sambungkan nombor 3. Oh, sorry. 3 atas sana. Okey, cikgu dapat sambungkan tangkap tu je dahulu. Dan selebihnya, oh, kena gelapkan. Okey, selebihnya kena sambung yang kali kedua. Sambungkan ke C begitu. Okey, begitu. Okey, dalam soalan tangent biasanya yang kalau kita lihat, dalam soalan tangent kita perlu ceraikan kepada beberapa komponen yang ada dalam soalan tangent. So, dalam contoh ini, kalau kamu lihat, ia adalah gabungan beberapa bulatan. Contohnya, bulatan kuning dengan bulatan kuning ni bersentuhan secara luaran. Bulatan merah yang putus-putus ni bersentuhan dengan bulatan kuning ni secara dalaman. Dan bulatan hijau ini bersentuhan dengan bulatan kuning ni dengan garisan tangent. So, semuanya ada konsep-konsep tangent yang kita dah belajar sebelum ini. So, itu yang pertama lah, kamu kena sketch, kena latarkan apakah komponen-komponen tangent yang ada dalam soalan kamu. Okey, ini contoh soalan yang kamu kena buat, perlu buat hari ini. Kamu diberi satu soalan. Langkah yang pertama yang cikgu dah berikan pada kamu ialah kamu kena sketch, lakarkan soalan. Bulatan mudah dahulu. Buat bulatan mudah dahulu. Okey, bulatan mudah dahulu. Dan kemudian dekat sini ada apa? Parabola, separuh parabola. Parabola kita dah belajar kena ada kotak. Jadi kita akan buat kotak kat situ. Bahagikan kepada puncak kat situ. Bahagikan sisi luar kepada 4 bahagian. Dan labelkan menuju ke puncak. Puncak ke atas jadi kosong.
1, 2, 3, 4. Sama juga sebelah sini, sambungkan pergi ke puncak. Titik 1, 2, 3, 4. Kemudian sisi sebelah luar yang sebelah atas, sama juga bagi pada 4 bahagian. Dan labelkan menuju ke puncak. 0, 1, 2, 3, 4. Dan turunkan tegak ke bawah. Silangkan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan sambungkan. Itu cara kita menganalisis soalan tangent. Kamu conteng soalan, tak apa. Conteng soalan. Dan kemudian kalau kamu lihat dekat sini, kita ada garisan tangent dekat sini. Nak sambungkan bulatan J20 dengan J40 dengan satu garisan tangent D dan E. Jadi kalau cikgu bandingkan, ini adalah kaedah basikal roda besar. Kaedah dia apa? Basikal roda besar kena buat sambungkan pusat roda, kedua pusat roda, bahagi dua buat separuh bulatan untuk buat pusat rangka dia. Dan kemudian roda besar ada spot rim lebih kecil. Kecil jadi kena tolak. Jari bulatan besar tolak jari bulatan kecil, 40 tolak 20. Berapa? 20. Jadi letakkan pada bulatan yang besar, lukis kat situ. Okay, dia akan bersilang kat sini. Sambungkan dan panjangkan, kamu akan dapat titik E. Nak dapat titik D, kamu selarikan dia, kamu akan dapat titik D. Okey, sambungkan D pergi ke E. Okay, itu cara cikgu. Okey, seterusnya nak lukis bulatan ni. Ni kaedah apa ya? Asalnya lengkuk macam ni, tapi nak nampak dia, nak nampak soalan tu dengan jelas, cikgu sketchkan. Ada bulatan besar macam tu, ada bulatan kecil kat dalam. Okey, ini adalah konsep nombor 3. Ingat lagi, ada bulatan besar, ada bulatan kecil di sebelah dalam. Jadi nak kena tambah ke nak kena tolak konsep nombor 3 ni? Ha? Tolak. Okey, tolak. Jadi 20 dengan 150. 150 tolak 20? 130. 150 tolak 40? 110. Jadi kamu akan dapat titik pusat O kat situ. Ini 150 tolak 40, 110. Salah ni. Yang ni betul. 150 tolak 20. Dari pusat P pergi ke pusat O, jaraknya 150 tolak 20. 130. Okey, yang terakhir ialah, biasanya yang terakhir kita buat begini. Ini adalah JX. JX ni sama ada kaedah Zorro tadi ataupun kaedah bendera segi tiga. Yang ni kena banyak latihan lah. Biasanya inilah pelajar selalu sangkut kat sini. Apakah komponen-komponen tangent yang terlibat dalam soalan tersebut? Cuba conteng dahulu. Nanti bandingkan dengan cikgu punya, sama ke tak sama. Pun jatuh. Conteng dulu. Apa benda yang ada kat dalam tu? Dan apakah kaedah yang kamu perlu gunakan? Kita ambil yang ni. Okey, yang paling kamu nampak. Okey, ni J25. Okey, ni ada satu bulatan. Okey, ni J20 ada satu bulatan kat situ. Yang ni J30 ada satu bulatan kat situ. Dan yang ni J60 ada satu bulatan besar kat situ. Ha, ini yang cikgu nak sebenarnya. Kamu lakarkan soalan, conteng soalan tu. Nampak dengan jelas apa benda yang kita nak selesaikan. Soalan nombor 15. Okey, cuba conteng. Apa yang kamu nampak? Ha. Nampak sini. Okey, ini yang syarat conteng. Okey. 1 R35, R30, R20, R20 dan ada ni. Okey, betul? So nampak dia faham.
dia faham apa benda yang terlibat kat sini. Nanti baru kita kaitkan dia dengan kaedah tu. Ada R, X, R, 25. Ya, yeah, hari ini cipta dia. Ada RX, semua RX tu payah sekilas nak selesaikan. Yang lain tu senang dia. R25 dan R. Okey. Okey, ada belakang RX. R ke belakang J40, okey. Nampak dia tak tahu. Okey, belakang J60. Lagi. PC. Okey, lagi. Satu je lagi. J. Empat. Okey. Cuba kita lagi. Siapa boleh bagi tahu ni apa jawapan dia? Ni apa benda sebenarnya ni? Ha? Yana? Ni simbol apa ni? Pusat. Okey, so ni pusat yang mana? J. Ah, 20. Betul lah. Okey, ukur buat J 20. Yang ni pusat bulatan apa? J. J 30. Okey. Jauh gimana? Sampai ganda? Okey, 20 dan 30. Okey. 20 dan 30. Nanti kamu ni cerita balik kat ibu benda tu. Okey, 20, 30. Betul nak buat apa lagi ya? Lepas tu nak buat apa? Ni J20 ah. J20. Apa di J25? Ha. Okey. Kita cari. Cuba cari nak buat apa tadi? Ni. Apa ni? Kena? Tolak ke kena tambah? Tambah. Tambah. 25 tambah dengan 20. So, 40. 45. 5. Jadi kamu ukur 45. 45 dan 45 ya. Okey, letakkan di sini. Tandakan, buat satu lengkok begitu. So di sebelah sini berapa ya? Iya. Ha. 20 tambah 25. Okey, jadi 50. 25. 5. Jadi ini adalah pusat bulatan. Persilangan keduanya adalah pusat bulatan J25. Jadi nak lukiskan bulatan kita kena buat apa? Ukur balik 25 untuk lukiskan bulatan J25. Okay, ukur sebanyak 25. Saya buat bulatan dulu. Tapi sebelum lukis bulatan kena buat apa ya? Kamu kena sambungkan pusat ke pusat. Ha. Supaya bila kamu lukis bulatan tu kamu titik tangent nak tahu kat mana. Nak tahu titik tangent dekat mana kena lukis dahulu. Kena lukis garisan ni dahulu untuk tahu titik tangent di mana. Dah tahu titik tangent, senang lukisan kita.
Lari sikit tak apa. Okey, begitu. Labelkan titik tangent tersebut. Ini sebagai B. Yang sebelah sini ialah C. Okey. Seterusnya, seterusnya. Seterusnya buat ni. J60 kan? J60. So kena tolak. 60 tolak dengan 60 tolak apa? 20. 20. 40. Okey, berpusat pada J20. 60 tolak 20. Jadi 40. Yang cikgu lukis ni adalah jejarinya ialah 40. So, 30. Sama kat situ. Jadi kalau sama, kita cuma tindihkan, panjangkan lengkuk yang ni supaya bertindih dengan bulatan tu. Jadi pusat bulatannya kat sini. Pusat bulatan J 60. Ha? Tak kena, panjangkanlah kena. Macam tadi. Macam cikgu kat sini tadi. Ni 40 ni. Ha, sepatutnya dia bersilang dengan bulatan saya. Jauh ni. Ya ke? Orang dah lukis lah buatan J60? Tak, dia punya jarak ni. Okey, kenapa jadi begitu? Kerana ada dua kemungkinan. Kalau macam ni, macam mana kita nak lukis? Kan? Dia akan bersilang kat sini. Sedangkan kita nak sebelah atas kan. Jadi pusat ni sebenarnya ada satu lagi kat sebelah bawah. Cuba cek. 40. Dia ada di sebelah bawah ni. Satu lagi. Kat situ. So yang ni salah. Sebab apa, kalau kamu buat yang ni, kamu tak akan kamu akan dapat sebelah bawah. So ini pusat bulatan J60. Dulu. Bila dah dapat pusat dia tu, sambungkan, pergi ke J20, sambungkan J60, sambungkan ke J30 untuk dapatkan titik tangen. Dekat sini adalah A, dekat sini adalah D. So A dengan D ukur 60 mm. Okay. Dan sambungkan sepatutnya kamu akan dapat lengkung begitu. Jadi konsep nombor
Dua. Jadi nombor dua tu kena buat apa? Nombor tu tolak. Nombor dua tu kena tolak. Mana dia tolak? Tolak. Mana nota kamu? Tolak ke tambah? Tambah tu. Mana tambah? Tolak. Kata tambah. Tambah. Okey, lagi. Tu. Tengok lagi soalan. Yang ni. Ah, yang atas tu, mana latihan dia? Ini. Ah, tu kira apa? Ini. Konsep, konsep nombor apa? Logo kan? Yo. Ini kasi apa? Konsep nombor dua. Logo kan? Nombor tiga. Nombor dua. Kedua. Sebab dia bertemu secara luaran lagi. Yang tahu. Buat yang latar lain. Ha? Tu buat yang sama ni, yang atas tadi. Ha. Ni. Ha. Ni ya. Penting, buat latarnya. Lagi. Buat kuno. Biar nampak. Bulatan kuno. Bulat kuno tu. Ha. Okey. Keluarkan. Keluarkan masalah. Sebelah ada lah, sebelah atas. Ya. Yeah. Ha. Yang ni ya? Ha? Yang bawah kamu dah selesai dah. Dah selesai yang atas. Kenapa? Sebab tu di tengah tu juga yang ni. Nombor tiga. Nombor tiga. Konsep berapa? Tiga. Tiga kan? Tiga. Tiga ya? Tiga. Tulis macam mana? Tiga. Tiga. Oh, tiga alamak. Tiga. Tiga. Ini berdua. Bulatan apa yang terlibat? Tak tahu berapa. Berapa banyak bulatan dia ada berapa di jari dia? Empat bulatan. Haa, jari 20. Dua. Tujuh. Jari 20. Jari 20. Haa, jari 30 dengan jari 35. Lagi apa yang terlibat? Apa yang? Itu lagi kamu sebut dalam tu. Segi empat yo. Mana ada segi empat? Belakang. Parabola. Mana parabola? Belakang. Mana parabola? Dia tengok kita parabola ke? Okey, dah ada yo. Buat cerita. Mana lagi? Apa lagi yang kamu tak beritahu? Tengok. Mana ada dah yo? Ni bulatan dah. Hei. Kali pakai semata. Ni DC kau punya. Haa, garis lurus. Kau punya mata tak nampak apa dia DC? Garis ni, garis lurus. Garis lurus satu lurus. Bukan sebarang yang kena lurus tu. Kena tak nampak tu? Garis DC. Bukan, kena tak nampak. Oh, tak, Kita dah belajar, kena tak nampak tu. Garis tangen. Tangen. Garis tangen. Dia boleh jadi pada titik C dan titik T. Yang lain beri perhatian. Ada yang keluar ni, orang tak ada. Oh, gula. Okey. Mana dia? Mana? Mana dia apa? Eh, nak selesai dia ni, guna konsep apa? Haa, ni konsep 2 ya. Betul, 2? Eh. 2 ya. 2? Cuba lakukan yang keluar. Buat dia keluar sikit. Masih ni masih je lah. Kepok sikit je lah. Kena kisah yang jauh juga. Haa, buat. Yang lain tengok. Hmm.
Okey, nombor berapa ni? Dua bulatan bersentuhan secara lebaran. Konsep nombor apa? Dua. Dua, atlet dua. Ya. Okey. Okey, okay, ni pula. Oh. Ni dua ni. Bawa keluar ni. Mana? Dua ni. Dua. Jil 20 dan jil 10, bawa keluar. Dua lagi. Boleh dua. Ni. Dua benda ni. Bawa keluar. Ikutlah konsep ialah kompon macam ni. Satu-satu kamu selesai kan. Kalau kamu tengok secara keseluruhan kamu ni. Yang usah sangat yang kecil tengah belakangnya. Supaya kamu nampak. Konsep nombor apa? Dua lagi kamu sentuh. Dua. Ni, kaitan janjian dengan dua belatan ni. Keluarkan. Semua dah. Ada dua belatan, ada satu kaitan satu kaitan janjian. Yang ni tak ada dalam tu, tapi yang datang kelas tambahan, dia beritahu dah. Ini adalah basikal roda besar. Okey, dia macam basikal. Ni rangka dia, ni tayar depan, tayar belakang. Boleh itu, basikal roda besar BRB. Basikal roda besar. Benda basikal roda besar tu nanti kau tengok tak? Yang itu juga terang tak? Bagi geng yang datang. Kamu terangkan apa bulatan yang terlibat? Sketch dan beritahu kelas. Bulatan tani. Kadang-kadang ni bang, takpe, tengok-tengok takpe. Sketching dia. Supaya butuh sangat. Haa, okey, apa tu? Bulatan ni RX. Haa, RX. So, yang okey, apa? Bulatan apa tu? Janji. Boleh buat, okey. Okey, apa? Apa lagi yang ada? AD tu apa AD? Dah tenjen, garisan tenjen. Garisan tenjen. AB apa yang AB? AB pun garisan tenjen. Okay, keluarkan. Satu demi satu. Keluarkan belakang ni. Dua demi dua, buat keluar, buat tepi. Dan ni buat tenjen tu. Dan belakang sini. Dan sini. Tak ada yang pukul lah lembut ni. Kau nampak, tak ada okay, yang bawah ni besar. Jangan digelapkan yang besar ni. Ini hanya sketching ke? Lepas ni kecil sikit. Okey, konsep nombor apa? Nombor 2. Lagi, lagi. Adika, ni konsep nombor apa ni? Cikgu pun ajar kamu tadi. Nombor 9. Kenapa nombor 9? Kenapa bukan nombor 2? Sebab dia dia bukan nombor 2. Nombor 2, dua-dua dia tahu dia jarinya. Kalau salah satu dia bagi, dia bagi dia jari RX ke RY ke RZ ke, sama ada nombor 9 ataupun nombor berapa tak, buku tak yang ada RX tadi tu. Nombor apa kan? Nombor 5. Nombor 5 ataupun nombor 9. So nombor 5 atau nombor 9. Tengok yang mana satu. Okey, lagi ni keluarkan sini pula. Yang ini rasa tender. Apa dah? Takaran dia. Kecil dia. Hello.
dah ambil AD ni tu kan. Apa yang terlibat AD dengan bulatan tu? Ha, cepat. Ada bulatan, ada garisan tangent AD. Takaran dia. Okey, yang ni nombor berapa? Nombor 75. Ha? Mana nombor 75? Nombor berapa? Nombor berapa ni? 3. 2. Nombor berapa? 2. Eh? Ada satu bulatan, ada satu titik A kat sebelah luar, kamu kena gunakan dan tangen. Okey, kalau dalam jadual dia tu nombor 10. Nombor 10 sini. Aku boleh tengok. Kita boleh pula ni. Kita tengok ni. Okey, yang ni, keluarkan. Yang ini masih lagi tidak mudah. Bila masuk pukul 35-36, dia lagi bersabar. Sebab dia melibatkan arah bola, elit dan macam-macam. Yang atas ni kamu kena tahu dulu. Ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Ini yang paling satu. Okay, jadi sekarang cikgu nak kamu ambil papan putih tu, tuliskan langkah-langkah pembinaan yang kamu gunakan daripada mula sampailah habis dapat bentuknya dalam bentuk ayat satu demi satu. Mula-mula bahagikan kertas kamu, whiteboard kamu tu kepada 4 bahagian. Okey, yang bahagian pertama tuliskan soalan. Empat belas muka surat 33. Okey, gariskan. Tuliskan. Langkah pertama apa dia? Langkah pertama cikgu dah ajar tadi. Mula-mula apa dia? Langkah pertama, conteng soalan. Nah, conteng soalan. Langkah pertama. Yang itu cikgu dah ajar tadi. Yang selebihnya, kamu kena kenal pasti sendiri. Contengkan soalan. Langkah kedua, cari sendiri apa benda yang kamu buat tadi. Dan seterusnya. Ha?